dua dan kita bakalan coba. Jadi nanti yang ini ada di kanan, ini ada di kiri, dan nanti kita bakal lihat si kapasnya itu sebenarnya yang paling bisa ngangkat itu yang mana sih. Oke, yang pertama ini aku bakalan pakai yang micellar water dari Garnier-nya, dan ini tuh cocok banget buat semua jenis kulit gitu. Dan katanya ini tuh bisa juga menghapus make up yang waterproofnya insan muda, terus membersihkan dan menutrisi kulit juga. Jadi nggak usah dibilas dan nggak ada rasa minyak-minyaknya gitu. Jadi langsung aja kita cobain. Usapan aja, karena pengen lihat benar-benar kalau misalkan beberapa kali usapan bisa ngangkat segimana gitu. Kalau sekarang kita bakalan langsung pakai yang pond. Ini emang aku udah banyak banget pakainya ya, udah hampir habis gitu. Insan udah katanya di sini bisa sekali usap buat bersih. Kita buktiin kayak gimana. Jadi yang ini yang Garnier, kamu bisa lihat. Yang ini yang Pond's. Nah, tadi kamu juga bisa lihat gimana cara aku membersihkannya. Kayaknya untuk yang Pond's sekali usap agak too much gitu ya, insan muda. Tapi yang Deugi lihat sih di sini yang enak itu yang Garnier. Jadi menurut kamu yang kayak gimana? Kamu bisa lihat hasilnya. Tapi untuk yang Pond's ini emang bagus sih kalau misalkan kita pakainya beberapa kali. Dan Deugi bakal coba sekali lagi, dan nanti yang sisanya paling banyak yang mana ya, insan muda? Kalau sekarang sih masih yang Garnier menurut Deugi. Ini bersihin yang kanan, yang Garnier. Kita lihat sih gimana setelah tadi pembersihan yang pertama, bekasnya bakalan sebanyak apa lagi. Oke. Nah sekarang ini kita pakai yang Pond's untuk yang sebelah kirinya, insan muda. Kita bakal lihat kayak gimana, apakah ini bisa lebih apa gimana. Oke, sudah. Oke, insan muda, ini kamu bisa lihat ya setelah Deugi pakai kapas yang kedua, yang mana yang paling banyak mengangkat lagi. Berarti itu yang pengangkatan pertamanya nggak terlalu maksimal, insan muda. Jadi kamu bisa mengasumsikan sendiri ya. Kalau buat Deugi sih di sini kelihatan banget ya, insan muda. Untuk yang Garnier ini masih ada tapi nggak terlalu banyak banget, insan muda. Tapi kalau misalkan yang Pond's ini benar-benar kerasa masih tebal banget, insan muda, yang belum keangkat. Oke, insan muda, kamu bisa lihat hasilnya tadi kayak gimana. Kalau misalkan kamu tanya pendapat Deugi kayak gimana, aku sih buat sekarang masih lebih milih Garnier yang samuda. Karena untuk yang si Garnier yang sendiri, kalau misalkan dilihat kayak gini ya, yang samuda, atau dirasain sama kamu, lebih enak aja gitu ke mukanya yang samuda. Tapi kalau misalkan kamu jatuh cinta banget sama Pond's-nya, oke, yang samuda ya. Kalau gitu, makasih banyak buat kamu yang udah gabung dan juga udah nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa untuk nonton video yang lainnya.